Terung adalah buah yang banyak dijumpai di Nosu. Terung juga merupakan salah satu penghasilan dari masyarakat Nosu. Nah, dikisahkan ada satu keluarga yang memiliki perkebunan buah terung. Suatu pagi, bangunlah ibu dari keluarga tersebut. Milik kita lah kau bela telo metaru. Oh ya kalau kerja kau, kalau kau pergi mana nak kudo lo? Wah Ferdi, yo yo. Nek ini ruka kau dulu, mana istilah lah kau bela lo malah terungkap. Yo indo. Dan mereka pun bersiap-siap. Berdi lo kemana kah rujuk jo? Bunyi. Rujuk. Ada mana? Tidak jadi. Maaf. Terima kasih. Iya. Oke. Terima. Setelah itu mereka berangkat. Udah mereka. Ambil tadi. Harus ya. Kyo itu loh. Eropa. Oke pergi. Oke, kita masuk ke lapangan yang sudah masuk. Nanti ini saya masuk ke lapangan kuliah. Iya. Yang ke tarung ini pakai bayar sekolah. Iya. Sama, bayi jam berapa berarti? Hei, setengah lima, Mi. Setelah itu, kemudian sekitar jam lima sore, pulanglah petani ini dari kebunnya. Oh, alam tarung donat suluh. Tumai kebaik, Pak. Aminat. Ya, Bu. Datanglah seorang penjaga. Apa? Dia terdiam. Setelah beberapa saat berbincang, mereka pun sepakat dengan harganya. Dan pembeli terung ini menjualnya lagi dengan harga yang lebih tinggi. Wuhui, kok kukira-kira? Oh, indah. Oh. Denom te terung kue. Amboran itu dulu. Minum syarka. Eh, berkualitas. Ayah, itu dulu nana seki uban. Hai, budak pusing. Tidak ada itu dulu. Mungkin orang lain itu. Terung. Apa itu lagi dulu? Ah, ntar ya. Ntar ya, berkualitas.
Tarung dari Nus itu berkualitas, tidak ada yang salah-salah. Arti, siapa kamu dalam kesana? Teh, ini anak yang kesana, Roy, ya, kacu bosi. Mandu mana, Teh? Kalau bang si sangpun sa... Pira kilo? Bisa ton? Kalau mana kilo, mana, Teh? Hampir tuh. 2 juta. Apa ni betul? Ya, mau. Iya, mau. Oh iya. Yang pole. Iya. Terus semangat. Jadi, pelajaran yang bisa dipetik dari drama tadi adalah harga yang diberikan petani sangat minim. Sedangkan petani sangat bekerja keras dalam merawat tanaman mereka. Namun, pebisnis buah tersebut mendapatkan keuntungan yang lebih besar. Jadi, kesimpulannya adalah di sini kita dimotivasi untuk bekerja lebih giat lagi dan kita juga dimotivasi untuk mempunyai cara dalam mengelola sebuah pekerjaan tanpa melakukan sebuah kecurangan. Jadi sekian dari drama dari kelompok kami. Terima kasih.